Terima kasih sudah memilih channel ini, channel yang penuh dengan isu hangat pada setiap hari. Untuk mendapatkan isu-isu hangat terkini, sila pertimbangkan tekan butang subscribe, like, dan share. Sila juga tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin hari ini menafikan penglibatan beliau dalam urusan campur tangan pertukaran pegawai kanan polis. Beliau berkata, sebarang urusan pertukaran pegawai kanan polis adalah keputusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, yaitu SPP. Saya tidak pernah mencampuri urusan polis. Saya minta maaflah kalau ada orang yang mengatakan saya mencampurinya. Tapi ini jelas karena saya adalah pengerusi SPP. Kalau ada keputusan yang telah dikeluarkan adalah keputusan SPP, tapi itulah kadang-kadang keputusan ini ada khilafnya, ada orang yang kadang-kadang menerima sesuatu keputusan itu dengan cara maksud lain, katanya selepas hadir program Wacana Meja Bulat bersama Menteri Dalam Negeri di Putrajaya hari ini. Sekian isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.